Kita lihat bersama-sama. Satu, dua, tiga. Wow. Duri hitam, Pak. Ini duri hitam. Monggo, Pak, sikat. Rasanya top. Marco top, alright. Welcome back my YouTube channel. Pada kesempatan siang hari ini guys, kita bersama customer VIP, customer setia yaitu Mr. Yoyon. Halo Pak Yoyon, selamat datang kembali. Kalau dilihat-lihat Pak Yoyon ini mirip sekali seperti Bang Hotman Paris. Alright, halo Bang Hotman, ini ada kembarannya nih. Langsung Pak, kita mulai yang mana Pak? Mau duri hitam? Duri hitam. Pak Yoyon mau belah sendiri atau dibelahin? Belah sendiri. Oke, monggo. Tuh, dibelah Pak, dibelah mawon. Pisaunya ini Pak. Tuh. Guys, tuh. Tuh. Duri hitam Pak. Ini duri hitam. Monggo Pak, sikat. Gimana Pak rasanya? Bagi penikmat durian, bagi durian maniak, di sinilah surganya. Surga durian. Surganya durian. Di Bintaro Sektor 9. Alright, ini yang duri hitam ya Pak ya. Oke, setelah duri hitam, sekarang saatnya musangking. Monggo Pak. Ini nggak ada pahitnya Pak ya? Nggak ada pahitnya. Pokoknya seger. Sekarang saatnya yang musangking yang identik ada rasa pahitnya. Ini jumbo-jumbo guys, beratnya 3 kilo. Kita lihat bersama-sama. 1 2 3. Wow. Gimana Pak? Benar. Di sini sekali lagi surganya durian. Surganya durian. Rasanya top. Marco top. Alright. Langsung kita sajikan Pak ya. Siap ditunggu Pak Yoyon. Thank you. Langsung kita belah aja ya guys. Ini guys, musangking. Nih, ini musangking beratnya 3 kilo. Ini masih sangat fresh dan kering karena baru datang ya. Kalau sudah 1-2 hari dia pasti berlembab dalamnya. Atau sedikit ada airnya. Ini musangking. Kita buka ruas yang ini. Cakep. Ini yang musangking buah pertama dengan berat 3 kilo. 3,3 kilo guys nih beratnya. 3,3 kilo ya. Oke. Kita geser. Kemudian ini yang duri hitam. Mantap. Kita buka yuk. Kita belah langsung. Ini keriput tuh. Warnanya orange nih. Wow. Kita tumpuk. Yang ini. Mantap. Kita susun juga. Alright. Cakep. Durian duri hitam. Durian musangking so sadap so mantap. Oke, saatnya review kembali ini durian duri hitam bersama Bapak Sultan. Nah, monggo Pak Yoyon. Gimana Pak? Mantap nih. Mantap.
Musang King-nya, Pak. Luar biasa sekali. Oke. Okay. Saatnya kita lanjut unboxing durian super. Ini besar ya, guys. Ini 3 kilo. Yang ini juga 3 kilo. Kalau yang ini 2,8 kilo. Dan ini adalah durian Musang King. Kalau yang ini adalah durian duri hitam. Mari kita cek, let's check it out. Apakah isinya bagus ya, guys? Mudah-mudahan bagus. Ini tandanya ada bintik hitam seperti ini, oke? Okay? Langsung kita belah. Wow. Tuh, bisa teman-teman lihat isinya ya. Sangat cakep. Yang ruas ini apakah bagus? Tuh, bisa teman-teman lihat isinya juga bagus. Kita tumpuk langsung. Yang ini, wow. Isinya juga bagus. Kita tumpuk. Cakep. Durian, duri hitam D200 atau duriannya atau dalam. Mantap. Oke. Kita lanjut unboxing durian Musang King. Ini beratnya di angka 2,8 kilo. Alright. Kita potong tangkainya. Kemudian kita cari serat jalurnya, teman-teman. Yang ini kita seset juga. Kemudian kita bengkek. Kita buka. Tuh, bisa teman-teman lihat tampilan dari durian Musang King D197. Kita buka ruas yang lainnya. Wow. Ternyata isinya juga bagus. Oke, kita tumpuk. Cakep. Ruas yang ini apakah cakep juga? Wadaw, mantap. Kita tumpuk. Perfecto. Numero uno. Alright. Durian Musang King. Kita geser. Sekarang saatnya kita akan QC 2 buah nih, guys. Ini durian Musang King dengan berat 3,4 kilo. Kalau yang ini beratnya di angka 3,2 kilo. Kita mulai dari berat yang di angka 3,2 kilo. Apakah isinya bagus? Let's check it out. Dan ini adalah pesanan Om Dwi ya. Sebelum kita kirim, kita akan proses QC. Kita buka. Wow. Isinya cakep. Warnanya lebih menyala dibanding buah yang pertama ini ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Lebih kering. Yang ini nih. Keriput. Mantap. Ini yang berat di angka 3,2 kilo. Kemudian kita geser ke sini. Saya akan lanjut cek lagi. Buah yang kedua. Beratnya di angka 3,4 kilo. Mari kita cek, let's check it out. Apakah isinya bagus juga? Kita buka. Wow. Isinya juga mantap. Bisa teman-teman lihat ya, tuh. Yang ini nih. Mantul, mantap betul. Durian Musang King, si Raja Kunyit atau D197. Mantap, oke. Buah durian Musang King yang terakhir. Kita akan unboxing apakah ini isinya bagus, guys. Let's check it out. Beratnya di angka 2,7 kilo, alright. Wow, kita buka. Hmm,
Montok. Kita tumpuk langsung ya, guys. Cakep. Durian Musang King. Oke. Langsung kita packing ya, guys. Ini kita angkat. Cakep. Yang ini juga kita angkat. Kita tumpuk. Mantap. Kita angkat, kita tumpuk. Ini juga mantap. Kita angkat, kita tumpuk. Alright. Durian Musang King D197 dari Pahang, Malaysia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tetap semangat karena hidup adalah sebuah perjuangan. Salam. Kragas. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.